Sementara itu, Nikita Mirzani menjawab pertanyaan pengikutnya di media sosial mengapa dirinya tak ikut berkomentar mengenai kasus kematian Brigadir J. Melalui siaran live TikToknya, Nikita Mirzani berdalih, dia tak mendalami kasus itu sehingga tak ikut berkomentar. Kalau kita mau mengomentari kasus itu, kita harus masuk ke dalam kasus itu. Minimal tahu dulu awal ceritanya gimana, sampai akhirnya ada di TV nasional. Gitu. Gimana gue mau ngikutin, gue aja tiba-tiba ribet sama kasus yang di Banten, jelas Nikita Mirzani membantah disebut tidak berani mengomentari kasus penembakan Brigadir J. Ia menyebut, dirinya sedang sibuk dan sedang menghadapi kasus hukum di Polres Kota Serang. Nikita memastikan, apabila dia tidak sibuk, maka dia pasti akan berkomentar mengenai kasus-kasus besar yang terjadi di negeri ini.